out again. Jumpa lagi kita dengan Interview News Majalah Peluang. Bela Beli Sika, itu adalah ikon yang dibangun oleh Bupati Sika, Bapak Robi Idom, yang ingin mengedepankan bahwa ekonomi masyarakat Sika harus dibangun berdasarkan produktivitas masyarakat setempat. Jadi harus mengurangi ketergantungan dengan dari pulau lain, apalagi sampai impor. Beliau berharap ikon-ikon ekonomi yang hidup di Sika, yang dikuasai banyak oleh perkooperasian, bisa menjadi ujung tombak. Istilah beliau adalah kooperasi harus mampu melakukan spin-off, yaitu membagi tugas-tugas ekonominya tidak hanya disimpan pinjam kalau itu kooperasi kredit, tapi juga dia bermain di sektor real yang merupakan sesungguhnya basis dari kooperasi atau kebutuhan masyarakat yang berbasis kooperasi itu di sektor real. Salah satu koperasi yang paling siap dengan spin-off itu adalah koperasi kredit pintu air yang saat ini sudah mengembangkan usaha di 8 sektor, mulai dari kios, toko, kemudian pengembangan minyak goreng berbasis coconut oil, ada garam juga, kemudian transportasi juga dirambah, kemudian juga akan masuk juga ke sektor pariwisata. Sebagian sudah terlaksana, sebagian akan dilaksanakan dalam tahun-tahun ini juga. Dan ini akan membuktikan bahwa koperasi dengan pola spin-off mampu menciptakan sebuah gurita ekonomi yang layaknya seperti kaum konglomerat yang di Jakarta. Pak Jano di samping saya sudah hadir. Kita ingin kasih judul Koperasi Konglomerat NTT Mampu Menjawab Tantangan Ekonomi Rakyat. Gimana Pak? Bupati menekankan bahwa harapannya kepada kopi pintu air sangat besar untuk menjadikan produktivitas atau barang-barang yang ada di NTT ini menjadi konsumsi masyarakat tempat. Iya. Terima kasih. Apa yang diharapkan oleh Bapak Bupati Sika itu kami dari Koperasi Kredit Pintu Air sudah memulai dengan hal-hal yang kecil. Ya. Pertama kita dengan angkutan darat, lalu kemudian toko atau sekarang dengan swalayan. Beda ya toko. Toko. Kalau toko itu kios kecil. Iya. Lalu kemudian swalayan dan sekarang ke minyak kelapa, garam, lalu apa hortikultura dan pariwisata juga dengan Majalah Ekora juga kita. Jadi itu yang kami sedang siapkan. Hanya kalau yang akan kami launching dalam waktu yang tidak lama lagi itu minyak kelapa dan garam. Itu yang akan kita sudah bisa pasarkan melalui izin-izin dan lain-lain. Karena ini menyangkut konsumsi masyarakat sehingga butuh izin kesehatannya yang prima lah. Itu. Sekarang garam dengan minyak goreng masih dalam proses, tapi sudah jadi tapi belum bisa dijual Pak? Iya, belum bisa dijual karena izin. Harus izin dulu? Harus ada izin. Rencananya kapan Pak kira-kira dia akan? Rencana kalau tidak ada halangan dalam proses izin, maka kita akan rencanakan 15 Oktober. Ya, tapi kalau processing itu disetujui oleh Balai Kesehatan barangkali, ini di POM ya? Di POM Jakarta. POM Jakarta dan sertifikat halalnya juga setujui. Sudah. Kalau halalnya sudah. Halal sudah. Iya. Halal sudah berarti 15 Oktober. Iya. Akan ada launching. Iya. Minyak goreng atau garam. Bersamaan dengan Hari Koperasi Kredit Union. Bersamaan Kredit Union 15 Oktober itu. Iya 15 Oktober.
Pak, ke depan ini bisnis-bisnis koperasi kredit yang disarankan ke spin off itu bagaimana pendapat Bapak? Ini adalah apakah keluar di alur atau menurut Bapak justru inilah koperasi yang sebenarnya? Ya, kalau sejatinya harusnya begitu. Harus begitu ya. Jadi masyarakat itu awalnya mereka kumpulkan modal dalam bentuk ini simpan pinjam, lalu dengan ada modal ini mereka bisa kembangkan sektor real. Ya. Dan itu yang selama kami impikan juga begitu. Ya. Supaya masyarakat itu juga bisa memberikan suatu kontribusi. Dalam arti dia punya tanaman, dia punya ternak, dia punya nelayan, itu juga bisa bermanfaat. Sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Ya. Sedangkan selama ini mereka hanya tunggu ya, apa, program proyek pemerintah untuk membantu mereka. Sedangkan sekarang dia harus ambil dengan tanggung jawab sendiri, pinjam itu kan dia harus tanggung jawab bayar. Dan dia juga harus buat usaha-usaha yang produktif. Artinya agar kan dia punya... Artinya kan begini Pak, undang-undang tentang simpan pinjam itu kan menyarankan bahwa koperasi simpan pinjam, koperasi berbasis jasa, yeah, yang simpan pinjam itu dia harus single purpose. Yeah. Dia hanya melayani simpan pinjam saja tanpa melihat yang lain. Agaknya peraturannya agak mengurung gitu ya, membuat koperasi terutama koperit nggak bisa, terlalu sempit undang-undang ini, peraturan terlalu sempit karena memang simpan pinjam itu dasarnya adalah modal awal untuk berkembang ke usaha yang lebih besar. Yang lebih besar ya. Ada saran Pak, berarti perlu disarankan pemerintah supaya undang-undang itu perlu dipinjam kembali. Memang harus direvisi kembali karena memang undang-undangnya itu sepertinya anggota masyarakat kita itu terpasung dengan satu aturan supaya mereka itu jangan kembangkan usaha-usaha itu hanya untuk orang lain. Untuk ini orang-orang Cina dan lain-lain kan sangat tidak adil ya. Padahal mereka itu dengan adanya uang mereka kumpul sendiri, mereka cuma manfaatkan uang yang ada itu kan untuk usaha. Kenapa itu tidak bisa? Dan itu undang-undang itu perlu dibuat sehingga jangan terlalu terpasung untuk masalah. Iya. Kesannya koperasi memang cuma sektor ekonomi tambahan ya Pak ya. Iya. Memang nggak dilihat juga. Iya itu. Terasa kalau di daerah lain terasa Pak. Kalau di NTT nggak Pak ya. Di Maumere terutama koperasi menjadi ujung tombak. Atau juga masih tetap belum dilirik juga. Ya banyak. Sekarang sudah mulai dengan adanya perkembangan IT ini banyak orang sudah lihat. Kan orang kan butuh bukti. Kalau tanpa bukti namanya koperasi kan image-nya buruk. Bagaimana orang mau percaya? Tapi kalau dengan dunia IT yang berkembang pesat ini mereka akan lihat, oh ternyata ada hasilnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya kira Pak, kalau di sejumlah daerah di tengah Covid ini banyak koperasi teriak Pak. Kekurangan modal. Bahkan muncul di beberapa media koperasi gagal bayar. Yang sebenarnya koperasi gagal bayar tidak ada karena koperasi itu punya anggotanya sendiri. Nah bagaimana pintu air menghadapi pandemi COVID-19 ini? Kalau awal-awal pandemi itu memang sedikit terganggu dengan likuiditas, tetapi kemudian masuk bulan Juni, Juli sekarang sudah bagus. Sudah normal. Ya normal. Berapa persen collecting dana atau dana, penyalunan maupun penyimpanan? Itu persentasenya mendekati normal? Normal ya, mendekati normal. Tidak ada masalah ya? Tidak ada. Karena mereka, ya anggota juga mengalami wabah ini, tetapi mereka juga harus bertanggung jawab bahwa ini lembaga milik bersama. Jadi bukan ada hanya pengelola yang bertanggung jawab, tetapi mereka sendiri. Jadi walaupun mereka dalam kesulitan ekonomi, mereka tetap berusaha untuk partisipasi mereka partisipasi tetap tinggi ya Pak ya? Iya. Pak, kalau aset yang diumumkan terakhir ini kan 1,1 triliun itu per 1 Desember, 31 Desember 2019. 2019. Kalau terkini berapa Pak? Sekarang sudah Agustus. Iya. Sudah naik berapa aset Pak? Ini kan sebenarnya kita dengan Covid, artinya berapapun naik atau berapapun turun kan itu menunjukkan perkembangan kita. Iya, gitu. Itu sudah 1,2. 1,2. Tetap naik Pak ya? Tetap naik ya. Tetap naik, hampir naik 100 miliar Pak. Iya, lewat. Bisa lewat. Luar biasa. Di tengah Covid, koperasi pintu air masih sempat menaikkan aset sebesar 100 miliar. Itu bukan kerja ringan, tetapi memang kerja yang dibangun panjang lebih dari 25 tahun.
Teman-teman, kita sudah berbicara dengan Pak Jano mengenai koperasi kredit yang memang harus melakukan terobosan-terobosan bisnis dengan pola spin-off. Kita beruntung atau NTT beruntung bahwa mereka mendapat sokongan yang luar biasa dari pemerintah daerah, terutama dari Bupati, yang mengharapkan bahwa sektor produksi itu bisa dikembangkan oleh masyarakat sendiri dengan lokomotif ekonominya koperasi. Kita ketemu lagi dengan koperasi lain, silakan subscribe, like, and comment. Jumpa lagi kita dengan koperasi yang lain. Terima kasih banyak. Terima kasih.